tahun 2023 saya akan membuat sebuah peraturan gubernur untuk memberikan penghargaan dan tanda kasih sayang pemerintah provinsi kepada anggota DPRD. DPRD Kaltim ini dan mungkin di seluruh Indonesia tidak dapat pensiun. Hal yang dapat pensiun itu anggota DPRD dan DPD RI. Sekarang sudah saya siapkan. Ya, benar nih, nggak main-main nih cerita saya ini beneran nih. Bagaimana ceritanya? Tugasnya sama dengan DPR RI. Perannya sama, hanya di daerah, tapi tidak mendapatkan sebuah penghargaan yang memadai dari pemerintah, terutama pemerintah. Oke, setuju?